terutama buat kalian yang udah monet ya, sekarang ada kabar gembira. WhatsApp guys, kembali bersama Jimmy 70 TV. Oh ya, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oh ya, kali ini gue akan membahas tentang apa itu iklan mitrol. Kemarin gue dapat email isinya tentang bahwa tanggal 27 Juli itu video yang di atas 8 menit itu bisa menghasilkan iklan yang banyak. Seperti kita ketahui, iklan itu ada namanya pre-roll. Itu adalah iklan pre-roll. Nah, iklan pre-roll adalah iklan yang ditayangkan sebelum video kalian diputar. Nah, iklan mitrol itu sendiri adalah iklan yang adanya di tengah-tengah video. Misalnya di tengah-tengah video bisa terdapat dua atau lebih dari iklan. Nah, itu dinamakan dengan iklan mitrol. Nah, buat kalian semua, ini ada berita bagus untuk kalian yang sudah monet. Kalau dulu kan biasanya kan untuk video yang di atas 10 menit itu kan syarat untuk mendapatkan iklan mitrol. Nah, tapi sekarang YouTube membuat kebijakan bahwa iklan mitrol bisa ditampilkan pada video yang berdurasi 8 menit ke atas. Nah, buat kalian semua, untuk yang videonya 8 menit ke atas sudah bisa menampilkan iklan mitrol. Yaps, buat kalian semua yang punya pengalaman mengenai iklan mitrol, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini, dan buat yang belum, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian agar bermanfaat, karena 50.000 subscriber akan ada giveaway. Stay tune terus guys. See you on next video. Bye.